Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semalam kita sudah mulai tarawih. Biasanya kita tunaikan di masjid, beramai-ramai bersama keluarga dan sahabat. Namun tahun ini kita harus bersabar. Untuk keselamatan bersama, kepentingan umum, kita laksanakan tarawih di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Insya Allah kemuliaannya tidak akan berkurang sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sesungguhnya sering menunaikan tarawih di rumah beliau. Dalam riwayat disebutkan 3 malam pertama Rasul sholat di masjid, malam keempat dan seterusnya beliau laksanakan di rumah, lalu di akhir-akhir Ramadan Nabi kembali tarawih di masjid. Jadi yang sunnah muakkadah itu tarawihnya, bukan tempatnya. Saat ini tarawih di rumah adalah cara yang terbaik untuk keselamatan kita bersama.